2022 gue pilih makan di Abu aja lah ya. Soalnya kayaknya gak terlalu crowded. Ini gue pilih Abu Steak yang di Jalan Margonda. Jojo matching banget nih sama Abubanya. Gue sangat memakai warna bumi ya. Cewek-cewek bumi. Aduh. Nih ya, suasana lantai 2. Pilihnya yang mana? Di sini aja guys, kita guys. Sekarang kita kalau mainnya via scan guys. Ibu main surat? Ya, satu. Satu tinggal tanda tangannya. Mas Potato well done. Well done. Sama black pepper. Satu lagi si Roy. Ada apa? Ada New Zealand ya sama lagi Bapak. Ada New Zealand. Well done. Well done, sausnya mau apa? Barbecue. Barbecue, kentangnya mau mes atau wedges? Wedges. Wedges mau pakai skin enggak? Hah? Pakai skin. Nah, buat informasi kalau di Abu Steak tuh kita bisa pilih level kematangan dari daging steaknya sendiri. Yang paling gak mateng itu nothing and no heater. Oh, ini berarti kalau well done nih yang paling mateng guys. Itu masaknya di 165 derajat. Dia itu udah gak ada tumpingnya tuh. Terus kalau di atasnya sedikit ada medium well, itu masih ada slight clipping and hot center. Ini yang paling rekomend buat makan steak sebenarnya, tapi gue tetap demen well done guys. Gue nggak suka kayak belum matang pun gue nggak suka, pokoknya benar-benar matang. Terus kalau medium itu masih ada pink and hot center di tengah di 145 derajat, dan yang paling gak matangnya tuh di medium rare 135 derajat. Gitu aja sih. Oke, sekian spill Abu Steak di Margonda Raya. Selama tahun baru ternyata masih banyak spot kosong guys. Jadi bagi kamu yang gak kedapatan tempat nongkrong, silakan mampir.